Assalamualaikum, Mbak Novi. Waalaikumsalam. Siapa sahan hubungil Bapak apa Mbak Yusti? Bapak lah, kan itu aku taknya Bapak tuh, Bumil, Oh, Bapak. nggak ada komanya. Iya. Kirain Mbak Yusti Bumil Bapak. Barakallahu Itu sih fika. pengennya Mbak Yusti juga gitu ya. Mbak Yusti nggak ada ya, belum masuk dia, belum masuk. Belum masuk. Pada kalau pikir Bapak, yang keberapa teh ini teh? Bapak yang lagi nggak online. Mbak Cindy, Hadir. itu gimana kemarin? Udah mulai belum? Yang Udah. Masya Allah, bagus ya. Nggak tahu, kayak bagus ya? Bagus, aku menurut Siapa aku namanya? ya. Namanya Ustazah Intan. Tahu nggak umur berapa, Mbak? 20 tahun. Ditanya sama Mbak Fera kan, maaf Ustazah, boleh tahu umur Ustazah berapa? Oh, saya baru lulus, baru 20 tahun. Gimana aja kita 20 tahun ya? Ya Allah, siapa aja kemarin? Berlima itu teh Mbak Wulis sama Mbak Evi jadi ikutan sebagai anggota apa supaya Anggota memang pengen ikut. oh alhamdulillah untung ikut berdua jadi kan berlima totalnya alhamdulillah Sama kamu Mbak kan Vera ya, sama Mbak Dewi. Mbak Dewi ada? nggak ada belum masuk kemarin sama aku Mbak Novi Mbak siapa Novi Gunawan Vera, Mbak Vera sama Mbak Bayu. Evi. Mbak Cindy, Mbak Nov, Mbak Vera, Mbak Yuri, Tauri, Mbak Evi. Ya, kok mana Iya, dia ikutan sih? mau ngajak Mbak Dwi sih, Mbak Dewi sih. Nggak bisa, aku kalau Jumat, aku di Priuk juga ada kelas juga dari jam 8 sampai jam 10, jadi nggak bisa ke sana. Maksudnya effortnya luar biasa kalau dari Priuk ke sana, ke sini maksudnya PP. Iya, lumayan. Bensinnya belum tolnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kayak Ustaz. Alhamdulillah. Semua syaraf ya amanillah. Kayak palu pernah bi khairin. Alhamdulillah bi khair. Oh ini dari Mbak Yustin apa? Apaan Ustaz? Oh belum bisa gabung. Kok dari rumahnya sepi dah. Ada yang tanya lagi. Kangen. Baik, saya mulai saja. Halaman berapa terakhir untuk ibu? Halaman Novi di Ain Safa ya. Oh, Safa Khamsah wa Ishrun Ustaz. Khamsah wa Ishrun, halaman 25 ya? Salah 65 deh. Khamsah wa Situn. Iya, kamu sama sih. Iya, baru saja. Kamu sama sih. Tadrib, asaba. Tadrib, tadi. Asaba. Tadi, tadi. Sama. Oh, asabi aja. Kalau 8 berarti tadrib atamani. Tadrib utamin. Tadrib utamin. Tadribu tamin. Tamrinu tamin. Tamrinu tamin. Tadribu tamin. Ayyep. Soal tamin. Sahih. Soal tamin. Latihan kelima maksudnya. Latihan ke-8 ya. Naam. Ayyep. Qala al-mu'allif. Hafizahullah Ta'ala ta'amal al-amthilata perhatikan olehmu contoh-contoh summa qra'il kalimatit ta summa qra'il kalimatil afiyata kemudian bacalah oleh kamu kata-kata yang berikut waktu baha dan tulislah dia kata-kata tersebut mengadopsi bersama dengan memberikan tanda harokat awakhiril kalimat di akhir-akhir kata-kata itu. Nah, di sini
Syekh ingin mengajarkan yaitu harfun nida, huruf panggilan. Setelah harfun nida yang kalimat tunggal setelahnya atau mufrad atau berbentuk mufrad ataupun tadi bagaimana tata caranya? Contohnya Muhammadun. Masukkan harfun nida ya Muhammadu, jadi boleh ya Muhammadun. Kemudian Hamidun, masukkan harfun nida ya Hamidu. Ustazun, masukkan harfun nida ya Ustazu. Ukhtu Hamidin, masukkan harfun nida jadi ya Ukhta Hamidin. Abdullah, masukkan harfun nida menjadi ya Abdallahi. Itu maksudnya. Sudah dipahami insyaAllah? Itu yang poin 7 ya? Kemarin kita... poin 7. Kita kan sudah. Baik, yang ke-8 apa namanya? Kenapa sekarangnya? Ta'amali amfilata. Perhatikan oleh mu contoh-contoh. Tumma ayin. Kemudian tentukan oleh kamu. Hima yali. Sesuatu yang berikut. Atau pada hal yang berikut. Ya. Yang berikut ini maksudnya. Sesuatu yang datang berikut ini. Contoh berikut ini. Atau latihan berikut ini. Jam'al mu'annasi. Jam'al mu'annasi talima. Jama' mu'annas yang talim. Ya. Jamak mu'annas yang salim. Wabiltak akhirahu. Jadi berarti wabiltak akhirahu. Dan dobatlah. Ya. Dan dobatlah. Wabiltak. Apa? Wabiltak akhirahu. Dan dobat. Berikan tanda harokat. Pada akhirnya. Ya. Pada akhir dari jamak mu'annas salim. Perlu diketahui di sini. Bahwa jamak mu'annas salim. Dia mansub atau fathahnya atau kata lain dia sebagai objek penderitanya dengan apa? Bahwa dia objeknya menderitanya bukan dengan fathah. Kalau normalnya kan fathah. Misalnya contohnya ro'aitu Muhammadan. Ro'aitu subjek dan predikat Muhammadan sebagai objek. Nah, untuk kategori jamak mu'annas salim tidak bisa menerima fathah sampai di kiamat. Dia hanya menerima pengganti fathah adalah kasroh. Ya, itu maksud pelajaran ini. Jadi jamak muannats salim mansubnya atau fathahnya dengan kode etik kasroh. Begitu ketentuannya. Nah, silakan dibaca dulu Umu Cindy nomor 1 silakan. Rokem hijau. Ro'a itu sayyaratan. Iya. Tarjimi. Aku telah melihat sebuah mobil. Iya. Nah. Ro'aitu sayyaratin. Aku telah melihat mobil-mobil. Naam. Aku telah melihat mobil-mobil. Kemudian aku telah melihat mobil-mobil. Tayyib. Naam. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Qad dalil anati naam. Soalul ba. Apa nih? Sa'alati. Ta'alatil mudirotu. Dan perhatikan Umu Novi. Jangan ya. Jangan sa'alati. Perhatikan kalimatnya. Apa itu? Iya sa'alati. Coba saya lagi. Maksudnya kemana? Samsyah atau Maria? Kenapa Ustaz? Maksud ke Samsyah atau Maria? Oh iya sa'alatil. Sa'alatil, iya tadi mau dibaca satu-satu dulu, ntar baru saya ulang lagi. Iya, barakallahu fiik. Silakan. Mau ngasih harokat-harokat dulu gitu Ustaz. Silakan, nggak apa-apa, silakan. Sa'alatil mudirotut tolibata. Baik. Sa'alatil mudirotut tolibata, barakallahu. Terus, belah kirinya. Mudirot. Toli dijadiin jamak mu'annas salim jadi ti ya. Jadi sa'alatil mudirotut tolibati. Iya barakallahu fiik. Bagus. Nah. Artinya sa'ala itu apa? Sa'ala bertanya. Oh, Sa'ala itu bertanya ya. Bertanya kepala sekolah kepada siswa. Nah. Kemudian ya, gitu. Jamaknya bertanya
kepala sekolah kepada siswa, eh kepada siswi, siswi apa siswanya? Siswi, siswi. Kan pakai tangan butuh siswi. Iya. Kemudian? Kemudian apa? Udah Ustaz. Alatil mudiratu talibati. Ya, ayat Allah. Silakan, Umu. Mufat. Jim. Kayaknya Mbak Pat belum bisa baca nih, masih di jalan. Kayaknya Mbak Cindy lagi nih. Umsar? Umsar? Oh, sudah di rumah tuh Mbak Pat. Udah bisa baca belum? Sudah. Oh, sudah. Oh, ya. Saya nggak lihat kalau Mbak di jalan apa nih. Nah. Baca aja ya, Pak Ustaz. Baca aja. Umpot masih di jalan tadi ya. Korok ta... Oh, yang itu ya? Yang... Bagian yang itu ya, Ustaz? Jim. Yang Jim, Nam. Jim. Tafadoli. Nam. Korok tul majalah, tak? Nam. Diubah jadi bentuk jamak. Koratul majalati. Nah, artinya membaca majalah. Apa artinya? Koratul tuh mbak koroh. Membaca ya, telaah. Siapa yang membaca? Koratul dia, mereka. Mufat lupa ya. Alaf falu alaf falna. Iya itu mereka. Oh mereka. Korok tu. Korok u. Saya. Iya. Ayo. Saya telah membaca majalah. Korok tul majalah tak? Saya telah membaca majalah gitu. Banyak majalahnya. Coba ulang sekali lagi yang terakhir. Korok tul majalati. Iya. Saya telah membaca majalah. Ya, jadi majalah tidak bahasa Arab ya. Majalah. Jelas. Baiklah. Barakallahu fiik. Kemauan. Tafadhali Ummu Cindy. Naam Ustaz. Khalaqallahu syamsa. Ummu Cindy. Qafnya dibaca dengan fathah, jangan dengan dhamma. Gimana? Oh iya, lupa. Kan khalaqa ya, khluku ya. Khalaqallahu asyamsa wal qamara wan nujumi. Apa wan nujuma ya Ustaz? Tetap wan nujuma. Gak boleh nujuma. Wan nujuma wal bahara. Lala. Bihar. Wal bihar. Oh. Wal bihara wal ardo. Wassamawati. Naam. Allah telah menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan sungai-sungai apa laut-laut. Dan lautan-lautan dan bumi dan langit-langit. Iya. Subhanallah ya. Allah ciptakan semuanya ya. Ciptaan manusia lebih ringan dibanding ciptaan Allah. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Apakah penciptaan kalian lebih besar atau penciptaan langit? Ya. Ya. Kami bangun. Baik. Silakan Umu. Nop. Tanya. Sa'alal. Abi apa abu? Abu ya? Perhatikan, iya. Jadi intinya, setelah ada kata kerja, kita membutuhkan dua perangkat. Subjek dan
maf'ulun bi atau objek. Jika kata tersebut kata yang butuh pada objek, ada. Terkadang nggak butuh. Bisa melihat pada redaksi. Nah. Sa'ala Abu Abna'ah wal Banati. Bagus, bagus. Barakallahu fiik. Telah bertanya ayah kepada anak. Anaknya siapa? Afwan, batuk dulu. Oh iya. Asa'ala abu abna'ah wal banati. Apa nih? Telah bertanya abu ayah kepada anak abna'ah, itu anak laki-laki. Jamak dari iya, betul. Anak laki-laki dan anak perempuan. Iya. Telah bertanya kepada anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, gitu ya. Nah, betul, sahih barakallahu. Ya, bagus. Barakallahu. Mufat, tafadhal mufat. Kata betul hadhil kalimati. Bagus. Saya telah menulis kata-kata ini. Iya, bagus, barakallahu terus. Nah, ibu-ibu sekalian, dari sinilah nanti insyaallah gambaran membaca kitab ya. Nah, ini gambaran baca kitab. Jadi kitab-kitab yang dibaca para ustadz, dari kitab apapun namanya, begini gambarannya. Kisi-kisinya begini. Jadi dia harus berpikir apa ya, lagi. Nah, kembali kepada tadi, semakin kita banyak memiliki produk kata-kata dan gramatika, maka itu sangat membantu kita untuk lebih cepat lagi. Ya, 6. Tafadhali Ummu Sindi. Nah, Ustaz. Ra'aitul atib ba'a wat tabibati. Aku telah melihat dokter-dokter pria dan dokter-dokter wanita. Baik, barakallahu fiik. Jadi dalam Al-Qur'an, Masya Allah ya, begitu banyak. Ini enggak lepas dari kata kerja dan subjek dan objek penderita. Nanti insya Allah lah tamat. Insya Allah tamat buku ini ya. Nanti insya Allah kita akan baca kitab. Terutama setelah kita menyelesaikan gramatika kita secara sama sorob. Nanti insya Allah ada mata ya. Jadi memang panjang, bersarab ini panjang ini usia. Jadi bersabar aja, pelan-pelan sampai datang waktunya ibu masuk ke sesi tersebut. Nah, barakallahu fiik. Al-khamis, tafadhali Ummu Sindi, Munafi. Nomor 5 ya. Nah, sahih. Gua salah. Waladus saya roti gitu Ustaz. Sahih. Tetap begini, enggak berubah. Enggak berubah. Maka nanti ada jebakan-jebakan kalau sudah kan saya kan dia tahu sadar bahwa kata yang belajar itu yang baru ya. Nanti kalau dalam praktek bahasa Arab enggak mesti susunannya begini. Kadang penderita dulu baru pelaku. Makanya kita harus jeli, cermat pada redaksinya. Contohnya apa sih? Misalnya contohnya ya, kita buat susunan. Doroba asamaka Muhammadun. Jangan sampai kita baca doroba samaku Muhammadan. Nanti yang mukulin ikan Muhammad, bukan mukul ikan. Tapi ikan dipukul sama Muhammad. Contoh kecil mendahulukan objek. Itu ada. Ya. Jadi mengakhirkan subjek mendahulukan objek, itu ada. Makanya kita nanti masuk kepada redaksi ya. Redaksi cocok nggak kalau kita artikan gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab mesti susunannya SPO, tidak mesti. Jadi apa? Jadi PSO atau POS ya, atau kebalikannya dari. Ayo. Apa Ustaz boleh izin nanya Ustaz? Boleh, silakan. Jadi kalau yang muannas dijadikan objek, dia saya roti bukan saya rota ya Ustaz. Sampai di kiamat jamak muannas salim tidak akan pernah dapat.
sampai hari kiamat. Ini mobilnya kan mu'annas, tapi dia cuma satu, bukan jamak. Itu mobil yang mana? Yang nomor 5. Nomor 5 ya. Kan anak laki itu sudah mencuci mobil itu, ya. Berarti bukan. Maaf sebentar. Tadi Ummu Sar, Ummu Novi bacanya nomor 5 atau nomor 6? Nomor 5. Tadi coba saya bacanya gosalal waladus saya roti. Salah. Saya pikir tadi bacanya nomor 6. Saya lihat ini ke nomor 6. Kok bisa sama ini? Sama-sama saya roti. Iya, nomor 5 sama nomor 6 teh sama. Iya. Nomor terus gimana bedanya? Salah bacaannya, menopi ulang bacanya. Terima kasih Ummu Sindi ya, terima kasih. Salah. Oh, kalau yang nomor 5 ini dia enggak jamak ya? Iya. Oh, jadi tetap ini dong, gosalal waladul saya rota. Iya, itu maksudnya. Iya, berarti maksudnya dia enggak jamak ya, tetap saya rota. Berarti laki-laki itu telah mencuci mobil, gitu ya? Iya, saya rota. Untung ceritanya. Ternyata saya masalah. Iya, Pak. Yang saya baca sama yang itu, sama Ustaz, jadi Mbak Sindi bingung ya. Yeah. Soalnya ternyata nggak nyambung. Saya lihat nomor 6, Kumunofi baca nomor 5 ya. Ternyata sama, Masya Allah, bedanya jamak doang. Ya, saya sudah terjawab ya, jadi nggak perlu ditanya. Iya, alhamdulillah sekarang udah ngerti. Ya udah, berarti nomor 6 sekalian aja Novi baca deh. Ya, sudah. Wassalamualaikum saya roti gitu ya. Iya. Iya, berarti dia satu mobilnya sekarang mobil. Telah mencuci mobil-mobil gitu ya, bedanya situ Ustaz ya. Itu bedanya. Banyak sama tunggal. Oh iya. Jadi bahwa kesimpulannya jamak mu'annas salim itu sampai di kiamat ya. Tidak akan pernah menerima apa? Tidak akan pernah menerima fatwa itu sampai di kiamat. Sudah lo takdirkan seperti itu. Ya, kalau takdirkan gitu. Al-an, arakum, tabi' tafadol. Umumat. Tafadol lima. Oh, iya. A'akhottar ya lati ya bani ya. Bunayya. Oh ya bunayya. Ya bunayya. Apakah engkau telah mengambil rialata itu sejumlah rial gitu ya, banyak. Iya, rial. Wahai anakku. Iya, betul. Ya. Saya baru kalau Sa'ala bilalun apa salah Ustaz? Oh. Sa'ala stop. Di buku ibu-ibu lam kedua pakai alif lam enggak? Iya. Oke. Berarti lam alif gitu ya. Oh, bila ya lam pertama aja kalau di buku saya yang pakai ini. Iya, maksudnya bila terus ada lam alif, terus habis itu lam biasa. Lam biasa. Oh. Kalau di buku saya lam alif. Oh. Di rumah. Oh. Enggak, ini lam alifnya cuma satu, Ustaz. Yang dua doang. Ta'ala lah. Bila lam alif, la-nya lagi lam. Oke. Okay. Sama ikutin tulisan ibu aja. Oh, na'am. Sa'ala bilalun zumala'ahu apa zumala'ihu? Zumala'ahu. Perhatikan. Sekali lagi ulang baca Ummu Sindi, jangan ragu. Sa'ala bilalun zumala'ahu. Baik. Bilal telah bertanya kepada teman-teman dia. Iya, betul. Barakallahu. Nah. Sebentar Bu ya, sebentar.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyarah, sudah siap ya? Oh, mufat itu ya, mufat apa? Baik, kita masuk soal setelahnya. Soal yang ke-9 atas ya. Tafadhali al-an. Muman al-an? Munafi. Munafi. Oh, Munafi lagi ya? Nah. Tadi nomor 5 apa ya? Al-an tas ya? Nomor 9 sekarang. Mas. Sa'alat ya ini ya? Sa'alat Zainabu Zamila apa ini? Zamila apa Ustaz? Tiha Iya, jangan ragu. Jangan bermain dengan kaidah, ingat. Bermain dengan kaidah jangan ragu. Zamila ini apa sih? Wata marbutohnya, jadi apa gambarannya? Tamar butohnya di mana? Maaf, dibuang hak domirnya, jadi apa itu? Jamila ti. Ya sudah, itu dia. Jadi sa'alat Zainabu Zamila tiha. Iya, itu caranya. Jadi setiap tambahan-tambahan dalam unsur-unsur itu dibuang. Agar kita tahu siapa sih dia sebenarnya gitu. Ini sa'alat berarti telah bertanya Zainab. Iya. Zamilatiha itu apa? Ya mak jadi Zamila. Zamila apa Zamil? Zamila apa? Enggak tahu. Teman-teman atau rumi. Oh, teman dah. Teman-temannya. Oh. Iya. Oh, jadi telah bertanya Zainab kepada teman-temannya. Iya, teman-teman perempuannya. Sahib. Iya, Saudi sahib. Zainab. Paham, Munafi paham? Insyaallah. Iya, insyaallah, Ustaz. Jadi Zamila. Kalau begitu paham. Zamila. Zamila tuh kirain itu apa cantik itu apa bagaimana sih tulisannya beda ya? Jamilatun, jim pakai jim. Ya, pakai jim ya. Ini pakai za ya. Iya. Oh iya. Tapi kalau orang Sunda yang ngomong ya za jadi jim. Jamila, mana za? Jamila, za, Jamila, Zamila, Zamila, Zamila dia. Ayo barakallahu fiik. Umupat, tafadhali rakam al-ashir. Rakmul Asyir. Qara'tul kitaba was-suhafa. Aidi, ulang. Harus jeli ya dalam bahasa Arab. Hati-hati, ada yang sama mirip, beda alif kadang, kurang alif. Ya. Ulang. Qara'tul kitab. Perhatikan, jamak dari kitab apa? Kutuba. Oh, qara'tul kutuba was-suhaf. La. Jamak dari sahifa apa? Sahifa. Suhuf was-suhafa. Suhufa. Oh, suhufa. Terus qara'tul kutuba was-suhafa wal majalah. Was-suhufa. Was-suhufa. Ya. Wal majallati. Ya. Artinya? Saya telah membaca buku-buku itu. Suhufa itu apa ya, Pak Ustaz? Sahih. Koran-koran. Oh, koran. Koran-koran itu dan majalah-majalah itu. Iya, banyaknya yang dibaca ya. Mufat ya, saya baca 3 ya.
Tukang baca iya, kan yang doyan baca. Nah, barakallahu fiik. Tafadhal ya Musidli. Coba ya, Ustaz. Ra'aitu ikhwatun au ikhwat. Dari sini kita harus piawai melihat gerak-gerik kata setelahnya. Kalau penggal, kalau dia berbentuk kata majemuk, mudah-mudahan kita mainkan itu. Ya. Ini kan objek ya, ikhwa hamid, ikhwatan hamid, dan? Ingat, kita lihat. Kalau ini kita begini, cocok gak? Ya, gitu caranya. Kalau begini, cocok gak ya? Jadi sebenarnya, nah sekarang ini caranya. Kita buang dulu roh itu. Kita buang setelahnya wa ikhwa. Kita buang. Wa ikhwa. Oh, ikhwa tahamidin. 100. Mudah-mudah. Oh gitu. Nah, iya. Jadi kita melihat rangkaian dia dulu tunggal. Rangkaian tunggalnya apa sih sebelum kemasukan unsur-unsur eksternal. Nah, setelah kemasukan unsur eksternal, kita hukumnya dia seperti hukum yang ada. Kenapa ada hukum sebelumnya? Jadi dalam ilmu bahasa Arab ini hukumnya saling tumpang tindih. Maksudnya apa? Kata sebelum itu mempengaruhi kata setelahnya. Atau dikenal dengan amil. Ya, sangat mempengaruhi dia. Nah, kalau nggak ada pengaruh, kembali ke kondisi normal. Silakan. Doa itu ikhwatahamidin wa akhwatihu. Jangan tihu. Ikutin harokat sebelumnya. Domirnya dipaksa ikut harokat sebelumnya. Akhwatin ya kalau hu-nya dihilangin ya Ustaz. Iya, ikutin harokatnya si domir itu ngikutin. Oh, oke. Wa akhwatihi. Iya, akhwati. Ulang Ustaz. Ra'aitu ikhwata Hamidin wa akhwatihi. Asalnya kan dia akhwatihu kan gitu kan? Iya. Gak enak dibaca akhwatihu, akhwatihi, jadi ngikutin apa? Jadi hi-nya mengikuti ti tadi ya Ustadz ya. Kalau dia ti berarti ya. Hi-nya hi. Tapi bi kan huruf jer, ya enggak? Ya. Ketemu domir hu, bi tambah hu kan gitu. Terusnya kan bihu kan? Iya. Ya enggak? Ditambah ya. N jadi apa? Gimana Ustadz? Ba, bi kan ya? Enggak, tambah domir hu. Jadinya bihi. Apa? Bihi. Kalau kata asalnya jadinya apa kalau normalnya? Kalau biasanya bihu. Dibaca. Bihu. Bihu. Ditambah huruf nun. Nun sukun. Apa sih? Nun sukun. Bihun. Bihun. Kirain lagi serius. Enggak. Yang ngasih clue. Kalau bihun. Nah, ada bihun, nah tinggal bikin bumbunya. Tuh. Cuma mepat enggak data Pak Muisliana enggak ada ya. Jadi gitu ya. Jadi asalnya kan bihu kan gitu. Jadinya bihi gitu. Naam fain tuhan. Oh, jadi kalau semua, diijar urai-urai ya. Baru-baru enggak ya Ustaz ya? Iya, gitu caranya. Jadi kita memang harus sering melihat ada yang kondisi-kondisi yang tetap, kadang kondisi normal. Ada kondisi yang berubah melihat kepada yang sudah terjadi, yang sudah menetap ya, di lisan-lisan orang Arab gitu. Contohnya huruf jar, li. Li ditambah hu, jadinya apa? Seharusnya apa? Lihu, jadinya lihi. Seharusnya lihu kan? Yeah. Nah, kalau kita main ke sini juga, kayak tadi, seharusnya kan lihi kan, tapi nggak ada lihi. Tapi adanya apa? La? Lahu, adanya lahu. Oh, itu. Itu ya. Adanya lahu. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Saya udah. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Halaman berapa ya, Mahat Pak Ustadz? Halaman 66. Bunda Wasitun. Nomor 9 ini ya. Sekarang kita berada di nomor 12. Kita sisakan buat Ummu Saro ya. Oh, yang sebelumnya. Saya, Pak Ustadz. Iya, siapa lagi? Oh, sekarang? Ya. Iya, nanti. Ya, masa besok? Eh, sekarang? Iya, nomor 12. Korona hadihil sofhata. Ummu Saro. Ya, sofhati. Sofhati, Pak Ustadz. Ini kan itu ya. Kenapa? Iya. Jama kan? Iya, sofhata. Jama apa namanya? Jama Mu'annas Salim.
Iya, jamak muannats salim sampai hari kiamat tidak akan pernah menerima fathah. Ingat ya, ya. Kalau sudah takdirkan dia tidak bisa menerima fathah. Fathah. Pada dasarnya dia fathah tapi enggak bisa menerima. Baik. Coba diartikan. Kami telah membaca shofar. Lembaran-lembaran ini. Iya, itu sama sama sufa sufu suhufa yang di atas beda ya beda deh satu atas suhufa bawah sofaha oh ketukar huruf baik satu Quran satu koran satu halaman gitunya iya dia yang bertanya dia menjawab iya enggak kirain sama pas saya liatin lagi oh beda hurufnya cuma dibolak balik aku belum saya belum belum analam paham Ustaz. So, apa tadi? Sebutan pertanyaanku juga sama dengan Mbak Novi tapi aku belum undang dengan jawaban apa? Jawaban soft hati sama Sofa. Om Novi, tolong dong terangkan sekali lagi gimana itu. Tapi Sofa itu yang di atas Sofa. Sofa Mbak, Mbak Cindy Sofa hurufnya itu sod ha sama fa Sofa. Itu tadi artinya koran ya Ustaz ya? Kalau tunggalnya apa tunggal dari Sofa? Sohifah. Sohifah tunggalnya bukan Sohifah tunggalnya kalau jamaknya subuh pun kayak itu yang di ala itu tapi sofahati itu aku belum paham sofaha yang bawahnya sofaha oh kirain sofahati 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 mama adalah kalau tunggalnya sofhatun artinya lembaran kalau jamaknya sofahat sofahatun lembaran-lembaran. Sama ya. Dengan suhu pun enggak Ustaz, sofahatun. Beda dong, beda. Bedanya? Beda. Beda. Oh, ini kan suhu. Ini sofah, sofahat, beda. Sofahat, ini suhu, beda. Suhu jamak dari sahifah. Jamak taksir. Ya, jamak dari taksir sahifah. Kalau mul pun jamak dengan jamak muannats salim sahifatun. Ini sofah jamaknya sofahat. Ya. Beda. Ini sofahat, yaitu sohifah tunggalnya. Ini sofahat tunggalnya, jamaknya sofahat. Kalau sohif, dijamakan jadi sohifatun. Tidak ada sofahat. Beda. Beda. Mufrad dari suhufun, sohifah. 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 Ya, Pak Tamar Buto. Sohifah. Kalau ini... Sofhat, sofhat, tunggalnya sod, fa, ha, tamar buto, sofhatun. Ya. Sofhat apa Ustaz? Mufradnya tadi maaf Ustaz. Sofhatun, sod, fa, ha, tamar buto. Mama ana Ustaz, sofhatun. Lembaran, lembaran. Sama lembaran. Dengan sohifa nggak Ustaz? Beda dong, kalau sohifa koran, koran. Oh, koran itu bukan lembaran-lembaran ya Ustaz? Iya, koran tadi dia lembaran-lembaran. Mirip. Tetapi kalau lembaran kan cuma yang doang, selembar, dua lembar, tiga lembar, ini gitu. Suhu, suhufa, apa su, was suhufa beda sama arti dari suhu Ibrahim? Beda. Gitu? Beda. Di suhufim. Iya gitu maksudnya. Suhuf Ibrahim gitu kan. Beda. Beda. Suhuf Ibrahim sama suhuf Musa itu beda ya beda. Arti. Suhuf iya, suhuf apa namanya? Maksudnya suhuf itu lembar-lembar tapi bukan ini dimaksudnya. Maksudnya lembar-lembaran suci yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Khalil. Ya, di suhuf beda. Bukan kita. Tapi lembar-lembaran suci kan. Makanya dia ada yang kan fi suhufi mukarramah matu'ati mutahhara bi aidi safar kiramin barara ya. Nah, seperti itu. Coba sebentar ya sebentar. Kita lihat dulu ya. Kita lihat kamus ma'ani sebentar ya. Kita lihat itu ada juga jamak dari sahifa adalah suhuf sebentar. Bisa aja saya kurang. Namanya ilmu luas ya. Bentar. Suhufi. Suhufi itu berkenaan dengan pers ya.
di sini. Sohafa salah baca. Yusohifu. Tayyib, di sini dalam kamus ma'ani ya, sahifa ma yuktabu fihi min waraqin wa nahwihi. Sahifa definisinya adalah sesuatu yang ditulis padanya dari lembaran ya atau sejenisnya, warok, kertas atau sejenisnya. Yutlaqu 'alal maktubi fiha, dan dimutlakkan atas sesuatu yang ditulis di atasnya. Wal jam'u suhuf. Wa fi tanzil al-'azizi al-a'la, dan al-a'la as-sahifatu inna hadha la fi suhufil ula. Tayyib, suhuf Ibrahim. Berarti ya tadi saya kurang tepat ya, salah ya. Ya, jadi sahifa bisa kita pakai jamak juga untuk suhuf. Ya, bisa apa namanya? Sin tadi apa? Sebentar. Tadi apa? Suhuf memang sahifa tadi ya. Suhuf sama sahifa yang kita permasalahkan sofa. Sebentar ya. Yang kita permasalahkan sofa. Kalau sahifa benar jamaknya suhuf. Ya, sahifa. Tadi kita terangkan sahifa ya. Jamaknya suhuf ya. Yang kita permasalahkan sofahat. Apakah ada jamak suhuf gitu ya maksudnya tadi ya? Sindi. Betul, Naam Ustaz. Apakah ada jamaknya suhuf? Kita lihat ya. Ini sofaha kok memaafkan artinya beda-beda ya pusing. Gimana? Kalau sofaha? Sofaha memaafkan, mengampuni. Iya, musofahatan. jangan sampai salah. Musofaha itu bisa bersalam-salaman, ya. Jangan salah ketik. Halaman. Ya, sofha pakai tamar buto ya. Sofha. Iya, pakai sofha. Sofha sama tamar buto itu artinya halaman, lembaran. Di sini sebutkan asofha min kulli syai'in wajhuhu wa janibuhu. Artinya segala dari sesuatu hal, wajah atau permukaan atau sisi gitu ya. Sofhatun minal kitab ahadu wajhil waraqatu wahidah. Salah satu dari wajah kitab tersebut, maksudnya lembaran, satu lembar ya. Gitu. Itu suhu. Sofha jamaknya sofahat itu. Musannanya sofhatani ya. Sudah benar berarti yang kita lihat di awal itu. Jadi kita ulang saya lagi karangannya bahwa suhuf itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi maknanya bukan koran-koran ya, bukan. Seperti contohnya Musa. Musa kalau di bahasa kontemporer sekarang artinya silet, pisau silet. Musa itu pisau silet. Kalau di kisah Al-Qur'an tentu Nabi Musa alaihissalam. Ya, jangan disamakan. Jadi sahifah kalau diartikan orang sekarang ya artinya apa namanya sahifah koran ya, sahifah koran ya, dan sekarang maksudnya jamak suhuf. Tetapi maksudnya itu adalah apa namanya? Lembaran-lembaran kalau kita baca suhuf, lembaran-lembaran itu kan di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Fi suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi itu ya, saya terangkan tentang sahifah ya. Sahifah. Kalau sofa tadi wajah ya. Sofa tadi wajah, maksudnya permukaan atau lembaran maksudnya ya. Iya, lembaran. Baik. Ya. Jadi kalau sahifah sesuatu yang tulis di atas kertas ya. Sesuatu yang tulis di atas kertas. Sesuatu yang tulis di atas kertas. Ya. Bisa dikatakan juga sahifah adalah tudamatun minas safahat. Ya. Sesuatu yang dikumpulkan dari lembaran-lembaran. Ya, sahifah. Nah, sesuatu yang dikumpulkan dari lembaran-lembaran. Tadi katakan fi suhufi Ibrahim wa Musa. Katakan sahifah lembaran-lembaran. Sahifah juga bisa dijamakan dengan sahaif. Sahaif ya. Sahaif itu bisa dengan suhuf atau dengan sahaif. Sofha alif hamzah dengan fa. Nah, demikian ya, Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sahifah artinya lembaran, kalau sofha as-sahifah artinya kalau koran zaman sekarang ya, bisa diartikan dengan lembaran juga ya.
jamaknya suhuf, ya. Atau sohifah, bisa diartikan dengan kumpulan dari kertas-kertas cetak hitam. Makanya koran kan lumpuran, koran kumpulan dari lembaran-lembaran. Adapun sofah lembar, lembar, dua lembar. Nah, kumpulan lembar-lembar itu dikatakan sohifah, jamaknya suhuf. Ya, demikian untuk Arab Sawah. Baik, kita masuk soal yang ke-9. Ta'amalil misala, praktikkan ilmu contoh, tuma'adakhil, kemudian masukkan oleh kamu, hamzata istifhamin, hamza istifham, alal jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat yang berikut. Al-biharu jam'ul bahri, al-bihar, lautan-lautan adalah jamak dari lautan. Asalnya, al-biharu jam'ul bahri, maka hamza istifham ketemu alif lam samsiah atau qamariyah dibaca al-biharu jam'ul bahri. Paham insyaAllah? Paham? Halo? Ibu Syalian, paham? Ayat minum panik, Ustaz. Baik. Saya ulang. Kalau ada hamza istifham A, ya, ketemu alif lam samsiah atau qamariyah. Ya, samsiah atau al-qamariyah. Kalau di buku saya, ada dalam kurungnya hamzah istifham ditambah alif sama ila. Hamzah sama ila. Ibu-ibu apa? Sama enggak? Ya, misalnya ini salah cetak nih. Setelah menerangkan al-biharu jam'ul bahri, al-biharu jam'ul bahri, al-biharu jam'ul bahri dalam kurung hamzah ditambah alif la. Kalau di buku saya, hamzah ditambah ila sama dengan al. Ibu-ibu apa? Hamzah ditambah apa? Hamzah tambah alif, tambah lam. Oh, sudah. Yep. Ibu-ibu saya itu salah. Karena buku saya, hamzah ditambah ila. Tentu salah. Bukan ila, kan alif lam yang betul. Maka dibaca al. Paham insyaAllah? Paham insyaAllah? Silakan, silakan ibu masukkan alif lam. Ibu masukkan hamzah istifham kepada 6 contoh berikut di bawah ini. Silakan, Umu siapa sekarang? Umu Syara dulu deh, Umu Syara kan belum kebagian terus tadi. Umu Syara ya, silakan Umu Syara. Umu Syara. Al-ana kharajta. Al-ana kharajta. Masukkan hamzah istifham. Al-ana kharajta. Apakah iya, kamu berbalik keluar sekarang gitu ya? Ulang. Apakah? Apakah kamu keluar sekarang? Khorojeta kan kamu ya? Sedang atau telah? Telah kalau lihat dari fi'il madinya, Pak Ustaz. Iya, tambahkan telah. Apakah kamu telah keluar sekarang? Iya, barakallahu fiik. Ayo, musin ditafadhali. Al-yawma roja'a abuka min Dimashqo. Al-yawma roja'a abuka min Dimashqo. Apakah? Kepo deh. Kenapa, Ustaz? Kepo deh, kata anaknya. Kepo. Tarjimi ya, Ustaz, ya? Apakah hari ini ayahmu telah kembali dari Damaskus? Iya, kepo. Ya, barakallah fiik, masyaallah ya. Jadi kenapa Dimashqo dibaca Dimashqo, ilmu sini kenapa alasannya? Karena harusnya karena nama dia objek ya. Bukan, nama. Apa? Ada min Dimashqo. Kenapa alasannya Dimashqo? Bukan Dimaskin. Karena termasuk nama yang enggak bisa dirubah. Apa namanya? Aduh, lupa di Arab ya Ustaz namanya. Apa? Minasor. Al-mamnu minasor. Mamnu minasorfi. Iya, mamnu minasorfi. Barakatuhi. Baik, barakatuhi. Naam. Salis-salis umunau kita fadol ibu nafi. Iya, Ustaz. Bentar, batuk dulu. Ya, silakan. Nomor 3 ya? Iya, betul. Al-mudarrisu maridun.
Alnya jadi panjang ya. Al mudarrisu maridun. Berkolusi. Artinya guru itu sakit. Gitu bukan? Betul. Apakah guru itu sakit, kan ada ini live istifham. Apakah guru itu sakit? Baik, berkolusi. Ini merangat dulu Munafi. Iya, lagi kodorolo emang lagi pada batuk ini di rumah Ustaz. Jahe ya, sama gula merah. Baik. Umupat tafadhali. Al-mudiru ola hakadha ini Pak Ustaz. Betul. Hah? Kepala sekolah berkata hakadha itu apa ya? Seperti ini. Oh, seperti ini. Seperti ini. Al-mudiru qala hakadha. Bagus. Barakallah. Ummu Sarah, tafadhali. Nah, Pak Ustaz. Langsung aja ini Pak Ustaz ya? Boleh langsung. Qolibul jadidu kasaro hadzal kursi ya. Bagus, apakah bagus. apakah murid baru itu yang merusakkan kursi ini? Iya, telah atau sedang? Telah merusakkan kursi ini. Iya. Ini masuk kursi sudah patah ya. Ya. Iya, dokter lebih. Nah, sadis. Ana ya. Naam. Hadat talibu dorobaka. Ahadat talibu dorobaka. Iya, apakah ini, terus. Apakah murid ini yang telah memukul kamu? Jadi satu soal ini doang yang keluar dari apa? Dari pelajaran kaidah ya. Ya kan? Dia satu soal ini juga nggak ada hubungannya dengan contoh tadi yang diberikan. Ya tidak pakai alif lam, syamsi atau komadi. Ya. Di kedua dari kaidah. Keluar dari apa? Perintah. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah membaca rupanya. Terus kita masuk halaman atau latihan disebut as-su'al at-tamrinul asyir. At-tamrinul asyir ta'amalil mitala. Perhatikan oleh contoh ya. Tsumma ajib. Kemudian jawablah oleh anil as'ilatil atiyati ala jurarihi. Tsumma ajib. Kemudian jawablah olehmu anil as'ilatil atiyati dari soal-soal yang berikut ala dhirarihi ya yang sepertinya ya dan jawab seperti contoh yang contohnya man khalaqaka siapakah yang telah ciptakanmu khalaqani Allah yang telah menciptakanku adalah Allah ya silakan nomor satu. Ya, silakan dijawab berdasarkan perintah yang ditanyakan. Ya, berdasarkan perintah yang tanya. Apa yang tanya? Jawab. Ya, bebas jawabannya. Yang penting tepat. Dalam artian cara gramatika tepat. Ya. Baik. Umum siapa sekarang Munafi? Fotoli. Munafi ya. Nah. Nomor satu. Nah. Apa nih man dorobaka bagus man dorobaka memukulmu siapa yang memukulmu iya bagus dorobi ada ninya jangan lupa ada huruf nunnya dorobani bagus ini yang memukul saya siapa? Nggak ada yang mukul saya. Dorobani. Siapa Ustaz nama orang ini? Gitu. Boleh nama orang siapa aja. Ya. Dorobani. Kucing nggak apa-apa. Hah? Hewan misalnya. Ya. Hewan telah memukulku. Kucing misalnya. Oh,
apa, jadi gimana dorobani apa belakangnya? Apa? Kucing bahasa Arabnya apa? Apa kucing kitun? Eh, kitun mana nah, kucing? Ya. Dorobani kitun. Boleh. Dorobani kitun. Ya. Dorobani kitun. Boleh enggak apa-apa. Ya. Baik, baru kalau tadi. Mufat, tafadhali ya rakam tani. Man sa'alaka hadhas su'ala? Man sa'alaka hadhas su'ala? Itu ya, Pak Ustaz? Betul. Siapakah yang yang bertanya ya? Ya. Siapakah yang telah bertanya kepadamu soal-soal ini? Satu aja soalnya, soal ini. Oh, soal ini. Berarti jawabnya saalani. Iya, begitu. Saalani. Siapa? Saalani. Zamilati. Kalau Zamilati berarti cewek. Ya, di sini kan laki-laki, Saala. Oh, Saala. Oh ya. Bapak misalnya, adik atau abang? Oh. Umi aja deh. Kalau Umi kan cewek. Abi. Iya. Ya. Saalani Abi gitu-gitu aja. Ya. Itu aja. Salani Abi. Nah. Salani Abi. Oh. Baik, baru kalau gitu. Soal salis. Tafadhali. Umu Sarah. Nampak saat. Aro'a kal mudarisu fil masjidi. Ini subjeknya kan mudaris, Pak Ustadz ya? Betul. Artinya berarti apakah mudaris guru melihat kamu di masjid, benar nggak? Benar. Ya, benar. Berarti yang jawab saya gitu kan ya, Pak? Ro'i gitu ya, maksudnya? Iya. Nah, dia melihat saya gitu. Dia melihat saya. Nah, kalau yang di sini maksudnya anta ro'aita maksudnya apa? Nanti kita terangkan nanti. Ibu jawab dulu. Okay. Berarti jawabnya cuma ro'i. Na'am ro'i gitu ya. Jangan na'am ro'i. Jawabnya na'am. Oh, yang na'am ro'il mudarrisu fil masjid. Na'am. Ro'i, dia melihatku. Bukan ro'i, aro. Aro. Ro'i Mas, saya yang melihat ya Pak Ustadz ya. Na'am ro'a. Na'am. Iya, ro'i saya yang melihat sebentar. Na'am ro'a. Na'am ro'a nil. Na'am ro'a nil mudarrisu fil masjid. Oh iya ro'a nil, kalau ro'i saya melihat. Ro'a nil, iya. Na'am ro'a nil mudarrisu fil masjid. Nah. Ya. Kalimat ro'a dalam kurung itu, kalau ingin dipecahkan bentuk sorop yang pernah kita pelajari, ro'a, ya, ro'aya, ro'au, ro'ata, ro'aina, ro'aita, ro'aituma, ro'aitum, ro'aiti, ro'aituma, ro'aituna, ro'aitu, ro'aina, gitu maksudnya. Jadi kalau ro'a, jadi kamu telah melihat, anta ro'aita, itu maksudnya. Ya. Paham insyaallah? Paham? Tapi belum hafal itunya. Diulang Pak Ustaz, gimana kan? Ro'a, ro'a itu kan asalnya ro'aya gitu ya. Iya. Karena kan dia berpenyakit di ujungnya, namanya penyakit apa di situ? Namanya penyakit naqis. Naqis ya. Fi'il naqis. Penyakit di akhirnya. Maka dia nggak bisa kelihatan tuh. Asalnya ro'aya. Jadi bacanya ro'a, ro'aya, ro'au.
ya. Ro'at, ro'ata, ro'aina, ro'aita, ro'aituma, ro'aitum, ro'aiti, ro'aituma, ro'aitunna, ro'aitu, ro'aina, itu. Ya. Itu yang sedang kita pelajari, sorof dipegang tempat khusus ya. Nanti insya Allah kita pelajari lagi ya. Makanya kenapa kita singgung, karena di bab ini Syekh sudah mulai masuk kepada dunia sorof. Di jilid kedua ini. Paham Ibu? Paham? Ya insya Allah Pak Ustaz. Belum menghafal itunya aja. Ya belum, nanti kita masuk ke sesi itu insya Allah ya. Baik. Al-Hadi Ashar alaman atau At-Tamrinul Hadi Ashar ta'amal kalimat al-atiyata, perhatikan olehmu kata yang berikut, makna, maknahu, maknaha. Apa maksud ini pesan Syekh? Pesan Syekh di sini kalimat makna kan awalnya bengkok tuh ya alifnya ya Bu ya. Ya, kalau disambung dengan domir hu atau domir-domir yang lainnya, maka yang bengkok jadi lurus. Itu maksudnya. Paham insyaallah? Jadi ya, maksud itu kosat. Enggak, dia tetap sebagai isim maksur sampai hari kiamat. Isim maksur, aduh. Maksur sampai hari kiamat. Cuman penulisan saja. Penulisannya ditulis dengan lurus. Ya, ya, ya. Paham insyaallah? Ya insyaallah Pak Ustaz. Insyaallah. Iya. Penulisannya dengan lurus kalau sudah bergabung dengan dhamir. Kalau dia sendirian ya, maka ditulis dengan bengkok makna. Itu maksud Syekh. Itulah yang saya katakan ada ilmu kita bah antara membaca dan menulis kadang berbeda praktiknya waktu menulis. Membacanya sama enggak? Maknahu, maknaha sama enggak? Tapi waktu menulis, kalau dia nggak tahu, bisa terjadi kesalahan. Dibengkokkan, kemudian bikin hu. Jadi paham insya Allah? Iya, mesti dihafal berarti ini kan, Pak Ustadz ya? Iya, kaidahnya mesti dihafal. Ya. Setiap alif yang bengkok, atau isim maksur, maka diluruskan jika berjumpa dengan apa? Domir-domir. Baik. Atsani asyar. At-tamrin tsani asyar, latihan yang ke-12, ta'ammalil kalimatil atiyata, perhatikan oleh Anda kata-kata yang berikut. Ini juga gramatika. Raqmul awal min zaid ma, min tambah ma, jadinya apa? Mimma, enggak dibaca mimma. Paham insyaallah? Insyaallah. Ya. Ya. Jadi yang asalnya dibaca mimma jadi kan pendek mimma ya. Contohnya mimma khalaqallahul insana, dari apa? Min dari ma apa? Digabung jadi mimma khalaqallahu, Allah telah menciptakan insana manusia, khalaqahu, dia Allah telah menciptakan hu kembali kepada manusia insana, min tinin dari tin, yaitu apa? Al-ma'u al-mukhtalitu bit-turab, air yang bercampur dengan tanah. Kemudian ibn as-tani ditambah ma jadinya bima, tadi baca bima tapi bima, bima qatal tal hayyata, bi dengan ma apa, dengan apa qatal ta, kamu telah membunuh al-hayyata, ular itu. Qatal tuha, kembali kepada hayyah. Aku telah membunuh ular itu bil hajari, dengan batu. Asalis li tambah ma, untuk apa? Karena apa? Li karena ma apa? Karena apa? Jadi lima. Enggak dibaca lima ya. Tapi lima. Lima. Untuk apa? Karena apa? Kharajta minal fasli, kamu keluar dari kelas. Kharajtu, aku telah keluar. Li'annani, dikarenakan sesungguhnya aku maridun, aku sakit. Ya, aku sakit. Kemudian
An ditambah ma. Anna. Ya. An ditambah ma jadi amma. Anna. Ya. Maka enggak dibaca. Enggak dibaca amma. Seperti yang kita hafal dan suara apa? Suara apa yang kita hafal nih? Anaba. Pintar ya. Kalau kita buka Al-Quran kan enggak pakai panjang kan? Anna yatasaalun. Ya. Anna yatasaalun. Ya, anna yatasaalun. Ya, jadi baca amma. Asalnya memang an ditambah ma. Contohnya amma bahatta fil madrasati an tentang apa? Ya. Kita artikan tentang apa atau bisa juga dari apa. Tapi enaknya kita artikan tentang apa? Perihal apa? Kamu mencari di sekolah. Ya, atau sesuatu apa? Bisa jadi an diartikan sesuatu apa atau dari apa juga bisa, enggak jadi masalah ya. Kamu mencari di sekolah, bahatu an, aku mencari an ya, perihal tentang saat tentang jamku. Ya. Atau amma sa'altal mudarrisa. Dari apa? Maksudnya perihal apa? Tentang apa? Sa'alta, Anda bertanya, telah bertanya. Al-mudarrisa, kepada guru. Sa'altuhu, aku telah bertanya kepada guru. An, tentang apa? Perihal imtihan, tentang ujian. Bisa dipahami sampai di sini? Insyaallah. Ustaz. Paham ya, gramatikanya ya? Baik. Dan masuk yang halaman ketiga, soal yang, atau tamrin, yang ke-13. At-tamrinu tsalitsa asyara. Ta'ammal al-mithala. Perhatikan olehmu contoh. Umaktu bil jumalal atiyata. Kemudian tulislah olehmu kalimat-kalimat yang berikut. Ba'da setelah tahwilil kalimat allati setelah tahwil merubah kalimati kata-kata allati yang tahtaha yang di bawahnya ya khattun ada garis ila jumu'in kepada kata jamak. Contoh manil fatal ladzi kharaja minal faslil ana garis di bawahnya apa di situ al fata ya Bu ya siapakah pemuda yang telah keluar dari kelas sekarang al fata dibuat jamak. Jamak dari al-fata adalah al-fityatu. Manil fityatul ladzina. Nah, di sini Syekh ingin mengajarkan isim mausul. Alladzi tunggalnya alladzina jamak untuk laki-laki. Manil fityatul ladzina kharaju. Kharaja otomatis gramatikanya berubah jadi kharaja, kharaja, kharaju. Itu yang sedang kita bahas. Minal fasil ana dari kelas sekarang. Nah, silakan ibu-ibu mengerjakannya. Tafadhali ada 3 soal. Umur siapa sekarang? Ana Ustaz. Tafadhali. Ana. Manir rajulul ladzi dakhala baitukumul ana? Apa? Manir rajulul ladzi dakhala baitu perhatikan kumul. perhatikan mana subjek mana objek awas kejebak subjeknya ar-rajulu coba diulang saya lagi baitak bagus manir rajulul ladzi dakhala baitakumul ana iya itu maksud saya. Siapa laki-laki yang masuk ke rumah kalian saat ini? Manir rijalul ladzina dakhalu
Baita kumul ana 100 barakallahu fi. Fik barakallahu. Tafadhali ya munafi. Nomor 2 ya? Iya, nomor 2 Ibu. Aina. Aina talibu. Aina talibul ladzi jaa amsi. Iya. Apa nih artinya? Aina talibu, di mana siswa? Ladzi jaa amsi apa? Aladi yang jahat telah datang amsi kemarin. Oh, di mana siswa yang telah datang kemarin? Iya. Terus, Aina. Terus. Terus bagus. Aina tolibu jadi apa? Jadi tulabu. Bagus, bagus. Itulah Bu, ini belakangnya tetap sama ya? Dirubah jadi jamak ya. Artinya ikutin jadi berubah ya. Aynatulabul ladzina. Aynatulabul ladzina. Ina kan? Ini kan jadi jamak. Bagus. Betul. Aynatulabul ladzina ja. Jadi jaaham sih. Nah, itu yang kita rubah. Makanya dalam musyarah kita sama kan semua. Jadi jauh. Iya, jadi jauh. Aina tulabul ladzina jauh amsi. Bagus, 100. Nah. Tafadhali Ummu Bat. Dorobtul waladulladzi dorobani. Hati-hati. Perhatikan redaksinya. Ulang sekali lagi. Ini dorobtul. Dorobtul ya apa sih? Iya. Dorobtul walada. Bagus. Dorobtul waladalladzi borobani. Iya, bagus. Jadi, artinya apa ini? Dorobtul itu saya telah memukul. Iya. Saya telah memukul anak yang memukul saya gitu. Balas dendam itu ya, Bos? Itu maksudnya mau ngomong balas dendam. Iya gitu ya maksudnya. Iya maksudnya gitu, tapi jangan gitu ya, empat ya, nggak boleh ya. Iya. Dorobtul waladalladzi dorobani. Iya. Ayo. Jadi diubah ke jamak. Doro. Dorobu jadi Pak Apasan. Apa? Jadi dorobu bukan? Tetap. Tetap yang itu. Dorobtul waladalladzina. Umu alwalada jamaknya apa? Oh, alwalad. Pakai alif. Iya, tetap pakai alif lah. Dorobtul wala. Apa jamak dari waladun? Apa jamak dari walad? Walad apa ya jamaknya? Musara, Musindi, Nabi apa? Aulad bukan Ustaz. Aulad. Masukkan alif lamnya. Dorobtul aulad. Aulada. Iya, bagus. Dorobtul aulada. Auladalladzi
Jangan lupa dijamakin juga isi mausulnya. Oh, dorobtul auladalladina boro. Yang ini dijamakin lagi ya, dorobani? Jelas dong. Jelas dong. Dorobu. Sayangnya mana? Dorobuni jadi? Iya, gitu. Oh, dorobuni. Meskipun gak enak, tapi ya dorobuni. Ya, emang gak enak, ya. Diulang ya. Dorobtul auladalladina borobuni. Iya, barakallahu fiik. Bagus, bagus, bagus. Tamrin rabi asyar, latihan yang ke-14. Ta'ammalil mithala, perhatikan olehmu contoh. Tumaktubil jumalil atiyata, kemudian tulislah oleh kamu kalimat-kalimat yang berikut. Ba'da setelah tahwinil kalimati, merubah kata-kata alati yang tahtaha khatun, di bawahnya ada garis, ila jumu'in, kepada jamak. Seperti yang tadi. Silakan Om Musaroh. Langsung aja Pak. Ya, boleh langsung aja. At-talibati at-talibatil lati. Lati Musaroh. Kenapa dibaca kasrah langsung, ada apa? Gimana Pak Ustaz? Kenapa dibaca kasrah, ada apa? Iya ya Allah. Ya. At-talibatul lati. Saya lagi konsen ini alati jadi itunya apa ya Pak Ustaz, ya jamaknya yang muannas. Ada dua. Kan dalam surat apa itu? Dalam surat apa? Alatani. Bukan, itu semua yang itu ya. Hah? Dalam Al-Qur'an lo sebutkan apa? Di itu kan surat Al-Mujadalah. Ya, apa? Mujadalah. Apa enggak Mujadalah? Coba baca dulu ayat pertama. Sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Terus Allahu yasma'u tahawurakum innallaha sami'un alim. Terus alatinya yang mana? Belum, nanti ada. Oh, saya kira ada di ayat 1. Ladina yuk. Ya. Ada enggak? Ladina yuzahiruna min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Apa? Aladina? Hah? Apa tadi? Ladina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Terus? Ummahatuhum illallah. Itu dia. Oh. Lah, iya Pak Ustaz. Ini hukum zihar ya. Seorang perempuan dizihar sama suaminya. Engkau seperti punggung ibuku. Itu hukum tersendiri, hukum zihar. Allah katakan apa? Walladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu kalian enggak sama dengan si kalian. Ibu kalian telah melahirkan kalian. Mana sama? Iya. Jadi dua jamaknya. Alati bisa allai allati gitu. Alati. Ininya alatnya ada alifnya Pak Ustaz. Alati atau allai ya kan ya. Musyara lihat ke bawah dong, lihat turun ke bawah pandangannya. Tuh. Oh iya ya Allah. Astagfirullah, ketahuan banget enggak dibacanya nih Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Jadi dua, alati atau allai ya. Iya. Ya. At-talibatul la'i dakho sebentar di itu dulu tasrif dulu akhona bagus At-talibatul la'i dakhalnal faslil ana minal hindi. Kenapa dibaca fasli Dakhalnal fasla, objek kan ya? Iya. Aduh, payah deh. saya ulang Pak Ustaz ya. Iya. At-talibatul la'i dakhalnal faslal ana minal hindi. Barakallahu fiik. Artikan dulu. Barakallahu. Para murid wanita yang telah keluar dari kelas sekarang berasal dari Hindu. India.
Dakhola apa dakhola? Ya Allah masuk, masuk Pak Ustaz. Yang telah masuk ke kelas sekarang berasal dari India. Iya, barakallahu. Ibu-ibu sekalian, ya. Kalau cukup sampai sini. Nah, tiga, nanti kita ketemu lagi insyaallah. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dalam pertemuan ini ya. Di antara ilmunya adalah dari kita mulai tadi itu di latihan ke-8 ya, tentang ilmu jamak muannats salim ya. Kemudian masuk latihan ke-9 tentang memakai menggunakan yaitu hamzah istifham yang bertemu dengan alif lam sampai ke qamariyah. Kemudian ilmu yang ketiga adalah di halaman latihan yang ke latihan yang ke-11 tentang penulisan ilmu kitab makna yang bertemu dengan tuh. Kemudian ilmu keempat adalah tentang beberapa kaidah-kaidah penulisan. Ini ditambah ma jadi mimma, bi tambah ma jadi bima, li tambah ma jadi lima, an tambah ma jadi amma. Semuanya dibaca pendek, jadi dibaca panjang. Kemudian yang keempat atau kelima, grammar yang kelima adalah tentang tentang isim mausul ya. Isim mausul yang mudzakkar, alladzi, kemudian yang ke-14 isim mausul yang muannats ya. Nanti insyaallah semua itu lengkap. Ada pembelajaran ini kita mustarot dalam masalah kaidah. Kita bersabar saja. Nanti ada masanya ya. Nah, kita cepat, kita buru-buru dengan kecepatan tinggi takutnya ibu kesian nanti ya berat ya. Jadi bersabar dulu sampai nanti datang saatnya kita terangkan semua materi itu. Jazakumullah khairan ala hudurikunna fi hadzal masa al-mubarak. Sa'ilan Rabbana subhanahu wa ta'ala an yarzuqana jami'an at-tawfiqa was-sadad wal-iman wal-amna was-sihatan wal-afiyatan wa tulal umur fi ta'ati Rabbina wa tiba'i Rasulina sallallahu alaihi wasallam wa an yuba'ina da jami'an min kulli syarin wa min kulli fitan wa min kulli makhluk wa min kulli wakasih syayatin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum. Ustaz, amin. Wa iyyakum wa iyyakum. Wa iyyakum.